Ratusan warga menyerbu operasi pasar minyak goreng murah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Minyak goreng kemasan bersubsidi Minyak Kita dijual hanya seharga Rp12.500 setiap botol kemasan 1 liter. Antrean panjang terjadi sejak pagi hari di halaman kantor Bupati Goa, Sulawesi Selatan. Ratusan warga antre untuk membeli minyak goreng murah dalam operasi pasar minyak goreng yang digelar di Disperindak Kabupaten Goa. Minyak goreng kemasan bersubsidi, Minyak Kita, dijual hanya dengan harga Rp12.500 per liter. Setiap orang hanya diperbolehkan membeli maksimal 2 botol atau 2 liter minyak goreng. Ya, banyak sih, cuma mahal. Mahal? Ya. Tapi kalau untuk kayak subsidi begini susah? Ya, baru kali ini dapat. Enggak masuk? Di pasar susah? Bisa. Ya, tapi di sini toh. Ya. Susah didapat? Susah, kalau yang di sini susah. Terakhir. Hanya dalam hitungan jam, 1.200 liter minyak goreng bersubsidi habis terjual. Operasi pasar minyak goreng murah digelar untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Goa yang terjadi sejak satu bulan terakhir. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan.